Polres Belitung Timur gelar kegiatan bakti kesehatan donor darah yang berlangsung di Joglo, Patriatama Polres Belitung Timur, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022. Kegiatan bakti kesehatan donor darah oleh Polres Belitung Timur itu dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-76 tahun 2022. Acara ini diikuti oleh seluruh personil Polres Belitung Timur dan jajaran serta Bhayangkari Polres Belitung Timur. Kegiatan ini bekerja sama dengan unit transfusi darah RSUD Muhammad Zain, Kabupaten Belitung Timur. Saat pelaksanaan donor darah, dari awal personil yang akan mendonorkan darahnya menerapkan protokol kesehatan, pemeriksaan suhu tubuh, menggunakan masker dan cek tensi serta HB. Itu dilakukan bagi anggota Polres Belitung yang ingin mendonorkan darahnya guna memungkinkan atau tidak untuk melaksanakan donor darah tersebut. Kapolres Belitung AKB, P. Taufik Nur Isya mengatakan bahwa Polres Belitung melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022, yaitu kegiatan bakti kesehatan donor darah. Kegiatan itu berlangsung di Joglo Patriatama Polres Belitung dan berhasil mengumpulkan 127 kantong darah. Kegiatan ini merupakan bentuk empati terhadap masyarakat. Terlebih, seringnya stok darah yang kosong di UTDR SUD Muhammad Zain, Kabupaten dan masyarakat yang kesulitan mendapatkan pendonor darah, dan saya ucapkan terima kasih kepada anggota dan Bhayangkari atas partisipasinya sangat antusias sudah mendonorkan darah pada hari ini, ujar Kapolres. Kapolres menjelaskan bahwa kegiatan bakti kesehatan donor darah ini bukan hanya sampai di sini saja. Apabila masih ada masyarakat yang membutuhkan donor darah, maka Kapolres memberikan datang ke Polres Belitung. Masyarakat jangan segan-segan datang ke Polres Belitung untuk mencari pendonor darah, dan apabila dapat dibantu pasti kami akan siap membantu. Tutup AKBP Taufik dari Belitung Timur, Daksi TV Online Belitung Televisi Berita melaporkan.